Assalamualaikum, selamat siang waktu Istanbul untuk teman-teman semua. Kembali bersama Lastri yang siap membagikan video-video informatif seputar tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, kuliner, dan juga gaya hidup yang ada di Istanbul khususnya dan juga Turki secara luas. Dan untuk edisi kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat betapa dekatnya Hagia Sophia dan juga Topkapi Palace dengan dinding laut kota Konstantinopel. Teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang menyangka bahwa benteng Konstantinopel merupakan benteng perang seperti benteng-benteng perang yang ada di Indonesia. Perlu saya jelaskan bahwa benteng Konstantinopel merupakan tembok kota yang mengelilingi kota Konstantinopel atau Istanbul kuno yang berfungsi sebagai pertahanan kota. Oleh karena itu, kami ingin memperlihatkan ke teman-teman dua bangunan penting, yaitu Hagia Sophia dan juga Topkapi Palace yang berlokasi di dalam tembok Konstantinopel dan sangat berdekatan dengan tembok laut kota Konstantinopel. Teman-teman, di sebelah kiri jalan adalah sisi samping dari Masjid Hagia Sophia yang sebelumnya adalah Masjid Katedral terbesar dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang dibangun pada abad ke-5, yaitu tepatnya pada tahun 537 Masehi. Dan tepat di depan kita, di belakang Hagia Sophia, merupakan pintu gerbang dari Topkapi Palace, yaitu Istana Kesultanan Ottoman yang dibangun pada tahun 1459, tepat 6 tahun sesudah penaklukan kota Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman. Bagaimana teman-teman? Dekat bukan antara Hagia Sophia dan juga Topkapi Palace? Dan tepat di seberang Hagia Sophia adalah Masjid Sultan Ahmed atau yang terkenal dengan Blue Mosque. Ya, teman-teman, di sebelah kiri jalan ini masih merupakan deretan dari tembok Topkapi Palace. Dan sebentar lagi di depan kita, tidak jauh dari sini, kita akan segera melewati pintu gerbang dari tembok laut kota Konstantinopel. Dan teman-teman, baru saja kita melewati pintu gerbang dari tembok laut kota Konstantinopel. Dan di luar sana, tepat di depan kita, adalah sudah berada di bagian luar dari tembok Konstantinopel. Bagaimana teman-teman? Sangat dekat bukan antara tembok Konstantinopel bagian sisi laut dengan dua bangunan bersejarah yaitu Hagia Sophia dan juga Topkapi Palace. Teman-teman, ini saja dari kami dan semoga bermanfaat. We thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.